Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Satu keputusan yang tidak gampang dari sisi kami sebagai penasihat hukum maupun dari sisi keluarga. Proses hukum ini sudah berjalan dan kita sudah mengikuti dari sejak awal. Kita mengetahui bahwa pengadilan ini seperti judul yang kami kasih adalah pengadilan orekana massa. Banyak sekali rekan-rekan, teman-teman bertanya kepada kami, seandainya Ahok itu bukan orang keturunan dan seandainya Ahok tidak beragama Kristen, apakah pengadilan ini ada? Saya bilang hanya masyarakat, rekan-rekan sendiri yang bisa menjawabnya. Pada waktu kejadian di Kepulauan Seribu, seperti sudah dijelaskan, tidak ada satupun saksi fakta di pengadilan yang berasal dari Kepulauan Seribu. Dan tidak satupun orang yang tersinggung, marah, merasa agamanya diolok-olok. Ada hujatan atau kebencian yang keluar dari mulut seorang BTP. Tidak ada. Tidak ada satupun umat yang naik 99% lebih di Kepulauan Seribu yang beragama Islam yang hadir. Dan pada hari itu ada banyak wartawan. Jadi pidato Pak Ahok itu disiarkan secara langsung di semua stasiun TV juga. Dan juga tidak ada protes sama sekali. Pak Ahok memulai pidatonya seperti tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dengan karena pilkada itu dimajuin. Jadi kita kembali kepada hukum negara kita, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa setiap anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Setiap anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama untuk melayani bangsa ini. Dan Pak Ahok memilih untuk menjadi pelayan atas bangsa ini. Dan apa yang dia dapatkan ketika pilkada ini terjadi, semua sudah mengetahui bahwa perkara ini lebih kuat muatan politisnya daripada hukumnya. Jaksa penuntut umum sudah menyatakan bahwa tidak terbukti BTP tidak melakukan penistaan agama. Pasal 156 penodaan agama itu tidak terbukti sama sekali di pengadilan. 156A tidak terbukti sama sekali di pengadilan. Yang terbukti menurut JPU penuntut umum ada 156 yaitu penghinaan atas golongan tertentu saja. Menurut kami tidak terbukti juga 156 karena golongan yang mana itu sudah kami jelaskan. Nah, apakah seorang BTP di dalam bukunya sudah menjelaskan bahwa pilkada selalu dipakai dengan Al-Maidah 51. Dan dia berusaha menjelaskan bahwa kita kembali kepada konstitusi, kepada undang-undang pilkada. Itu yang dari BTP. Nah, kami dari pihak lawyer tentu mengupayakan upaya hukum banding. Tetapi di dalam pihak keluarga banyak pertimbangan dan keputusan. Nah, hari ini saya juga mau mengklarifikasi kalau ada pengacara-pengacara, lawyer-lawyer BTP atas dan untuk nama BTP berbicara kepada media massa seolah-olah itu BTP yang berbicara, mohon maaf, itu tidak benar. Karena pada hari ini, barulah hari ini secara resmi, baik pihak pengacara maupun dari keluarga BTP memberikan pernyataan. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya memohon kepada teman-teman dan rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak sudah meliput, sudah menulis tentang banyak hal. Tetapi narasumber untuk pengacara yang ditunjuk secara resmi oleh BTP adalah yang ada duduk di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara semua sekalian. Kita menghormati keputusan BTP telah menunjuk pengacara-pengacara beliau-beliau ini, termasuk saya di dalamnya. Untuk itu semua pemberitaan yang untuk dan atas nama BTP yang tidak resmi mohon diabaikan saja. BTP bukan seorang penakut, dia seorang fighter. Tetapi BTP adalah orang cinta damai. Untuk selanjutnya, kakak saya tercinta, istri BTP, dia akan membacakan surat yang ditulis oleh BTP, tulisan tangan BTP sendiri,
di dalam rumah tahanan. Dan saya memohon bantuan untuk mendengarkan ini, karena mungkin nanti suaranya akan hilang kalau banyak yang berbicara dan berbisik-bisik. Saya mohon izin, karena ini surat BTP sendiri, tolong didengarkan saja supaya berita yang simpang siur di luar semua bisa dijawab dan diselesaikan dengan surat ini. Terima kasih. Kepada my sister, persilakan.